Bocah pakai sepatu rusak tak layak pakai ke sekolah bikin prihatin. Nasib kurang beruntung dialami seorang bocah asal Saribu Dolok, Silimakuta, Simalungun, Sumatera Utara. Semangat pergi bersekolah, bocah yang belum diketahui identitasnya itu terekam mengenakan sepatu usang dan rusak yang bisa dibilang sudah tak layak pakai. Viralnya kondisi malang bocah tersebut diketahui melalui unggahan akun TikTok @kenisayait, Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023. Dalam unggahan tersebut, sang pemilik akun memperlihatkan kondisi sepatu seorang bocah yang duduk di sampingnya kala menaiki kendaraan umum. Dari video itu terlihat kondisi sepatu sang bocah yang bagian depan belakangnya sudah menganga dan terkoyak cukup besar. Terlihat jelas bagian dalam sepatu berupa busa dan benang jahitan yang sudah rusak menjuntai keluar. Meski kondisi sepatunya bisa dibilang sudah tak layak dikenakan, bocah tersebut masih semangat pergi bersekolah dengan mengenakan seragam pramuka lengkap sampai ke topi. Tas yang digendong di pundak sang bocah itu pun kondisinya hampir mirip dengan sepatu yang dikenakannya. Berkat unggahan itu, tak sedikit warganet yang mengungkapkan niatnya untuk membantu membelikan baju hingga peralatan sekolah untuk bocah tersebut. Sayangnya setelah kembali dicari dan ingin diberi bantuan, sang pemilik video mengaku belum berhasil menemukan bocah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.